Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bikin kerang ya, daging kerang ya. Nah, bahan-bahannya sudah aku cuci, sudah aku siapin ya guys ya. Nah, ini kerangnya ya, kerang udah diambil dagingnya. Nah, kayak gini guys, kerang udah bersih ya, sudah aku siapin, udah aku kasih garam sedikit sama lada ya, nanti biar enggak apa ya, enggak amis ya. Nah, ini bahan-bahannya yang buat menumis ya. Cabai hijau di iris serong ya, nanti ditumis sama cabai rawit merah diiris serong, sama bawang diiris serong, sama brambang diiris tipis-tipis juga ya. Nah, nanti ditambah sama kecap asin dikit, kecap manis dikit ya, terus ditambah penyedap Royco masako boleh ya, sesuka sesuai selera Anda ya. Nah, ini. Nah, nanti ditambah lagi sama tausi ya. Tausi itu kalau di Hong Kong namanya tausi, kalau di Indo itu kedelai ya, kedelai yang udah diolah, guys. Biar tambah sedap ya. Nah, guys. Nanti ditumis ya. Siap semua guys. Ya udah guys ya, nggak banyak ngomong, ditunggu langkah selanjutnya, mau ditumis dulu ya. Oke, so ini langkah selanjutnya, mau menumis. Dikasih minyak goreng secukupnya ya. Brambang bawangnya dituangkan dulu ya di oseng. Brambang bawang ditumis dulu. Ditumis sampai mengharum. Thank you.
maaf agak berisik ya. Buka mesin penyedot minyak. Agak berisik dikit. Kalau ikan mengharum, tuangkan cabai hijaunya ya. Cabai merahnya belakangan aja ya, takutnya nanti pedes nenek berat. Dikasih gula pasir sedikit ya. Kasih bumbu itu ya, kedelai kita sedikit ya. Kecap asin sedikit. Kasih penyedap rasa sedikit. Aku pakai Royco ya guys ya. Pakai Royco. Kecap asin sedikit ya, kecap manis sedikit. Tunggu sampai itu ya, mengering ya. Kalau udah mengering,
kan cabai yang merah tadi rawitnya. Siap diangkat. Matikan apinya. Nah, ini guys sudah siap dihidangkan ya. Tumisan kerang. Nah, ini guys. Wah, rasanya mantap, guys. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis. Jangan di skip ya, guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian ya, guys ya. Semoga sukses semua. Nah, ini guys, boleh dicoba. Nah, mantap guys kerangnya, yang super pedas.